kelurahan, satu sentra kewirausahaan Masjid Raya. Jadi ini merupakan salah satu dari program prioritas Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobby Nasution, ya, yang salah satu program prioritas itu adalah pembenahan kawasan heritage dan pemberdayaan UMKM. Di sini kita harapkan UMKM-UMKM yang ada di kawasan Masjid Raya ini menjadi UMKM yang naik kelas. Artinya apa? UMKM yang naik kelas itu pasti ada bedanya dengan UMKM yang ada di tempat-tempat lainnya. Ada ciri khasnya, baik dari pelayanannya, sistem manajemennya, maupun dari segi kebersihannya. Makanya diharapkan bagi Bapak dan Ibu sekalian, para pedagang yang tadi dilaporkan Bapak Lurah, sejumlah 28 pedagang yang ada di kawasan Masjid Raya ini harus bisa menjaga norma-norma yang ada, ya. Karena kita berjualan ini di pelataran masjid. Bedakan kita berjualan di tempat lain. Kang, bismillahirrahmanirrahim, dan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Sakasan Wira Mesra Kelurahan Masjid kita nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Makin banyak pengunjungnya gitu.